kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah penampilan putra-putri tercinta kita. Kudus adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Selain dikenal dengan sebutan Kota Kretek, Kudus juga dikenal dengan Kota Santri. Hal ini lantaran di Kota Kudus ini berdiri ratusan pondok pesantren. Di Kudus juga ada dua makam wali songo, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Melalui kesenian dan kebudayaan, Sunan Kudus mengajarkan agama Islam dengan tetap menjunjung toleransi. Sunan Kudus memiliki filosofi kehidupan yang terkenal dengan sebutan Gusjigan. Gusjigan mengajarkan bahwa untuk sukses di dunia dan akhirat, kita tidak hanya harus rajin dan ulet dalam berusaha, tapi juga harus memiliki modal spiritual yang kokoh, yakni pengetahuan agama yang cukup dan akhlak atau perilaku mulia. Berikut adalah penampilan dari anak-anak kebanggaan kita. Mari kita saksikan drama musikal dengan judul Kudus Kota Kebanggaanku. Kudus adalah kota kelahiranku. Kudus kota yang sangat indah. Ada gunung, ada sawah, serta bangunan pabrik dengan masyarakatnya yang hidup rukun, religius, dan saling menghormati. Kota Kudus dikenal dengan sebutan Kota Santri. Selamat pagi, Pak Pilot.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Sugeng enjing, Bu. Sugeng enjing, Nak. Selamat pagi, Pak Polisi. Selamat pagi. Kudus juga kota yang ramah anak. Anak-anak di Kudus suka memainkan permainan tradisional seperti hari ini. Anak-anak di kampung sedang bermain jemuran dan lompat tali. Thank you.
kanca-kanca wis ngerti durung nek ngajine mengko sore dimulai jam 4. Iya, aku wis ngerti. Saiki awake dhewe mulai atus terus kumpul nang musala. Ayo. Disebutkan bahwa thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Oleh karena itu kita wajib menuntut ilmu dimanapun berada. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak RT, silakan masuk. Ada perlu apa Pak RT kesini? Begini Pak Kiai, saya baru saja mendapat imbauan dari pemerintah supaya kita sebagai warga desa harus mensamakan agama kerusihan lingkungan selangkah antarian kuat kota kudus Pak. Kalau begitu kita kumpulkan semua warga saja Pak supaya lebih ringan, kita harus bergotong royong. Warga semua ayo kumpul. Siapa? Ada apa? Begini Bapak dan Ibu semua, hari ini saya akan tak adakan ada bakti tolong royong membersihkan lingkungan tetap kita agar lingkungan serta kudus bersih dan melihat. Semua, saya mau menyampaikan kabar gembira bahwa Kota Kudus tercinta tahun ini mendapatkan penghargaan Adipura. Semua ini berkat Kota Kudus yang bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah, kami senang Pak RT. Tinggalane
tinggalani. Kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara duwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara duwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Yen kita tingali saking pojokan kutha, aduh endahe gunung mulia. Yen disawang sangka duwur gunung mulia, aduh endahe wong gawe kula. Wiwit esok cakup nurut jeboleng sang surya, pawongan kudus padha makarya. Giling rokok sing wis kuncara ing nusantara, uga jeneng uga sing wis kondang rasane eco. Durung sotone lengkap tanjunge, karang aseme lan liya-liyane. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri enggak bagus. Menara duwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri enggak bagus. Menara duwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Yen kita tingali saking pojokan kutha, aduh endahe gunung mulia. Yen disawang sangka duwur gunung mulia, aduh endahe wong gawe bata. Wiwit esok cakup luruh jeboleng sang surya, pawongan kudus padha makarya. Giling rokok sing wis kuncara ing nusantara, uga jeneng uga sing wis kondang rasane eco. Durung rokoke rokok jarume seniore, rokok sukune lan liya-liyane. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri enggak bagus. Menara duwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri enggak bagus. Menara duwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Demikianlah drama musikal tentang Kota Kudus yang menjadi kebanggaan kita semua. Drama ini dimainkan oleh anak-anak dari kelompok HDB PK Muslimat NU Nawa Kartika. Sampai jumpa di lain kesempatan.